Inilah detik-detik evakuasi 3 nelayan yang terombang-ambing di perairan Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ketiganya bertahan dari terjangan ombak usai kapal yang mereka gunakan karam dan tenggelam diterjang ombak. Mereka berhasil diselamatkan dan diamankan di sebuah kapal tongkang tujuan Lampung yang kebetulan sedang melintas. Diketahui perahu yang ditumpangi mereka terkena ombak besar hingga terbalik dan tenggelam tak lama setelah berangkat dari dermaga. 3 di antaranya berhasil diselamatkan, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Kami tim Basarnas mendapatkan informasi dari salah satu anggota HNSI Ujung Genteng menginfokan bahwa ada satu kapal nelayan yang mengalami kebocoran sehingga membuat anggota kapal tersebut sebagian menyelamatkan diri. Di antaranya terdapat 4 kru kapal atau perahu, 3 di antaranya berhasil diselamatkan oleh kapal tongkang. Tim SAR kini tengah mencari 1 nelayan yang hilang dengan melakukan penyisiran area di laut dan juga di darat. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.